pusat peribadatan Puja Mandala yang ada di Pulau Bali. Salah satu bukti dari kerukunan umat beragama di Pulau Bali adalah tempat peribadatan Puja Mandala yang terletak di Nusa Dua Bali. Tempat ini sangat unik karena kamu dapat melihat 5 tempat ibadah sekaligus dalam satu tempat. Di tempat ibadah Puja Mandala ini terdapat masjid, ada gereja Katolik, ada wihara, ada gereja Kristen, dan ada juga pura. Buat kamu yang penasaran, yuk intip 5 potret indahnya tempat ibadah Puja Mandala. Masjid Agung Ibnu Battuta atau masjid yang tumpang susun menjadikannya seperti masjid-masjid di Jawa. Jika kamu datang ke sini, jangan kaget karena kamu akan mendengar suara lonceng gereja. Yang kedua, ada Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, di mana letak gereja ini berada di sebelah Masjid Ibnu Battuta dan memiliki menara tunggal seperti gereja pada umumnya. Bangunan ini yang pertama kali dibangun di antara keempat bangunan yang lain. Yang ketiga, ada Wihara Buddhidaguna. Di sini terlihat tampak mewah dan cantik dengan ornamen putih serta warna keemasan yang menghiasi wihara ini. Ada pula sepasang patung gajah di depan wihara. Yang keempat, ada Gereja Kristen Protestan Bukit Doa. Tak banyak yang tahu kalau gereja yang satu ini menggunakan ornamen lokal yang cukup kental. Di sebelah kanan gereja terdapat menara lonceng. Agar bisa masuk ke gereja ini, pengunjung harus melewati beberapa anak tangga terlebih dahulu. Yang kelima, ada pura Jagatnata. Bangunan ini mirip seperti candi. Walaupun banyak pura di Bali, namun pura ini gak kalah ramainya dengan yang lain. Di antara keempat bangunan di Puja Mandala, pura inilah yang terakhir dibangun. Nah, itu dia kelima bangunan yang ada di Puja Mandala, Pulau Bali. Indah sekali ya, jika semua orang di negeri ini menjunjung toleransi antar umat beragama. Sekian perjalanan kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.